setelah dari jembatan kita lanjut perjalanan lewat yang nanti tembusannya apa ya bro? Apa sih ya? Pasir Luhur, Taman Daka. Taman Daka. Taman Daka siapa? Mana Kedepokan? Kedepokan hanya buat senang banget. Ada mumpuni tuh. Mumpuni kami limolep limolas. Lewat sini ya Lur, karena ini bukan jalur untuk berjalan dan tanjakannya sangat ekstrim. Kita coba pakai GD2. Sepelan ini Lur, hampir orang kuat dari Lur, anak preman meniru ngeri. Ini sejujur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya terus. Ada salah CP yang nggak puasa ini bos. aduh. Emang saya beli pas RT bokap. Masih seperti ini ya Lur, nampak banyak pepohonan, sangat enak adem lah ini. Ya untuk duduk kayak tadi itu anak-anak motor sih. Sore. Jalannya masih pakai yang cor. Belah. Kamu ambilnya sebelah kiri, Sur. Oh iya, salah. Kirain di luar negeri, Sur. Mata cor. Ya, ini jalan yang dari kiri menuju Pasir Luhur. Cepat Lur, lebih hemat bensin, tapi ya jalannya juga seperti itu. Tapi cukup menyenangkan juga. Jalan lumayan bagus Lur. Nah ini dia Lur. Kita berhenti sejenak Lur, kesini Lur. Mampir. Coba ini belum ada keterangannya Lur, masih kosong ini, baru dibangun. Kira-kira bulan kemarin kan lah. Assalamualaikum. Ya itu seperti itu. Ini tempat di dalam ada sebuah batu yang katanya mustakanya Raden Kamandaka. Apa informasi? Seperti itu Nur, cukup dari pintu. Gak berani masuk ya, takut insiden. Tuh kan ada pohon besar Lur. Ya sudah, sekian dulu ya Lur. Kita lanjut pulang.